ramai orang nak macam ni je lah. Tadi aku dah sebut sedih kan, pesanan dia senang je kan, jangan tiga orang hidup ni, jangan tiga orang. Cik Remy, orang business bliss, kau pun nak buat blues contoh, niat dah tak betul. Sebab apa nak lawan bliss? Apa nama produk dia? Blues. Terus kau terbolos ke bumi terus. Hello, hi. Assalamualaikum kepada semua yang sedang tengok video pada kali ini. Alright. So kita bersama-sama yang sangat-sangat special, yang tak perlu diperkenalkan lagi. Dengar suara, dengar gelak je pun orang dah tahu. Alright. So kita dah lama nak bekerjasama dengan sama yang special. Kau rasa? Alright. Okay. So pada kali ini, video yang memang kita create khas untuk berbincang, bersembang, okay, pada satu topik yang sangat perlu, kita rasa kita perlu untuk inform kepada orang yang sedang tengok ni, iaitu tentang apa perspektif bisnes bagi Diva AA. Kau dengar tu soalan daripada Cik Remy ni, membuatkan Diva terdiam, yo. Sebab dia gara-gara bertanya seolah-olah Diva AA ni the new prime minister yang ditaja oleh Blis. Kau rasa, give me five. Cuba eja dulu Cik Remy. Ejaan ni ramai yang tengok ni, sebab tunggu jawapan aku. So dia eja Blis ni. B-L-I-E-S-E. Ini bukan apa ya Cik Remy, terima kasih banyak undang Diva. Sebab produk ni dipanggil apa? Air freshener. Air freshener. Sebab ramai yang baru tengok ni, apa ni, apa ni? Kita. Dan air freshener ni, bau dia, oh my god, dia bukan bau-bau zaman Perang Merdeka ya. Itu bau komunis, bau rumah kau yang sedih tu. Ini untuk 2020, betul? Cik Remy gelap. Sebab ini bau-bauan ni Diva dah, bukan apa, Diva dapat sebotol itu, pegangan yang kecil tu. Ini sebagai jawab, sebelum jawab soalan. Yeah. Diva dapat yang botol kecil ni, pakai dalam apa? Untuk kereta kan? Ini untuk kereta. Bukan kereta lembu ya, kereta sedih. Punya wangi satu kereta Cik Remy. Wangi ya? Very dear. Sampai 3 hari yang tercium-cium. Jadi, tadi soalan apa? Perspektif, sampai lupa dah soalan kau. Perspektif Diva ni daripada segi bisnes ni sekarang. Oh. Sebab orang business kenal Diva ni kan dengan apa, industri seni hiburan kan? Hello. Itu dulu. Dulu aku yang dulu, bukan itu dulu. Sebab bila kita jadi artis dulu, it's different. Nowadays zaman high technology, media social, online. Yeah? Jadi impact-impact segala benda yang baru ni, kita ni memanglah dah semakin tua Cik Remy. Tapi perkembangan teknologi high tech media social ni membantu kata orang mana-mana selebriti. Inilah peluang keemasan orang-orang macam Diva ni. Sebenarnya ramai lagi artis-artis yang hebat, artis-artis yang gah ni, untuk menggunakan peluang-peluang online ke apa ni, untuk bersama-sama produk macam Blis. Itu pandangan Diva, di mana telah berlaku satu arus perubahan yang very very drastic, di mana this is the fastest way, orang putih kata, peluang-peluang yang cepat. Kau mampu jawab macam itu, supaya bukan hanya kita nak tolong jual produk ke tidak, it's not the money, is the opportunity. What say you? You agree? So peluang. Sekarang yang mungkin saya nak Diva mungkin boleh kupas sikit kan. Boleh share sikit lah macam di apa pengalaman Diva AA ini dalam bisnes. Cuba share sikit. Oh hello, kau nampak je aku macam ni. Asasnya Diva AA adalah ke daripada zaman sekolah pernah buat bisnes ke? Oh yeah, of course. Zaman dekat UM dulu ke? Very good question. Kau mampu ya Diva AA ni Cik Remy, dah buat macam-macam kerja kan. Kau mampu buat kerja, bukanlah bisnes kaya raya. Tapi kita terjebak dalam dunia nak cari duit. Saya melihat soalan tu macam tu. Kita bukan nak kata kita kaya raya buat bisnes itulah ini masa kecil, tidak. Tapi kita biasa susah. The world is susah ya. Maknanya Diva AA ni pernah angkat batu bata punya nak cari, orang kata sesen dua. Tahun bila?
Tahun dia masa tu remaja, masa tu zaman-zaman diva. Angkat batu. Angkat batu. Zaman-zaman belum pecah lubang ya, zaman-zaman belum pakai lipstick. Kau ada zaman belum pecah lubang, kau belum pecah darah je sedih. Yang penting zaman-zaman tu kontrol lah cover. Itu dia kata belum pecah lubang. Jadi saya dah Cik Limi pernah tengok orang bawa batu-bata dalam ni, troli macam tu. Ah, diva pernah. Ya. Ah, kau jangan ingat itu pengalaman susah juga. Lepas tu tak sampai berapa tahun kerja pula store. Kau pernah kerja store? Kau sekolah tak? Store. Kau pernah tengok store? Kak, store ni mana tu? Dia nasib baik lah. Nasib baik bukan store memperdagangkan orang. Memperdagangkan benda-benda barangan apa ni panggil dapur. Jadi Diva AA pernah angkat tepung, angkat gula. Dekat mana tu? Adalah tempat-tempat kenangan Diva AA bekerja. Jadi itu orang kata kita cara susah ya. Dan itu berlaku sebaik tamat musim-musim cuti sekolah. Terutama zaman-zaman SPM sebelum masuk IPM tu. Itulah zamannya Cik Remy. Kita susah tapi kita dah belajar ya. Macam mana cari duit, simpan duit. Kan itu part of macam business juga. What say you? Maknanya kita belajar susah. Kita ada berniaga kecil-kecil pun ada. Memanglah biasa susah lah orang kata sebab kita nak duit. Jadi apa, apakah bisnes pertama yang Diva buat? Sebenarnya dari segi rasminya bisnes, susah-susah tu semua dah alami. Tiba masa bisnes kau mampu rendang chef Diva AA. Rendang? Cik Remy pernah makan rendang Diva? Tak pernah kan? Satu dunia dah rasa rendang chef Diva ni. Dia ada dua jenis. Rendang chef Diva AA daging mix hati limpa. DHL namanya. Kelas tak nama rendang tu. Daging hati limpa. Daging hati limpa. Ingatkan kurir kau. Bukan yang tu. Sedih yang tu. Yang penting lepas tu rendang ayam. Itu sebenarnya dari segi betul-betul cakap lah, betul-betul bisnes. Macam malam-malam, you know, you tengok costing kan. Berapa dah costing beli apa ni, lengkuas, halia, apa semua. Check lah beli ayam semua. Lepas tu kita tolak dengan keuntungan kita. Wouldn't that be business? Give me five. Macam you sekarang kan, buat sign-sign, sign-sign voucher, sign-sign voucher, jual beli 2.6 bilion. Ya, setiap hari jualan meningkat. Kau ada kan? Tempahan satu dunia, betul kan? Ada satu dunia tempah kan? Tengok, kau mampu. Okay, so dari segi itulah kan. Kadang-kadang kita tengok Diva ni nampak huha. Kan? Tapi Diva suka soalan tu, maknanya dia kata orang soalan daripada Blis tadi menyedarkan selebriti-selebriti macam Diva ni apa sebenarnya bisnes. Dia macam okay, satu cuba injection. Cuba Diva bagi satu words yang bisnes, apa apa yang Diva faham tentang bisnes. Bisnes ni apa yang Diva faham? Bisnes. Okey, satu word dia. Ada orang kata bisnes ni cepat buat duit. Ada orang kata bisnes ni sebab nak tolong orang. Satu word je kan. Okey, okay. Bisnes tu kepada Diva standby sampai pegang produk Blis ni, tapi bukan Blis tau. Bisnes ni untuk umum, tidak pada Blis. Blis tak mengalami situasi itu. Kau sekolah tak? Jadi ayat dia kalau apa bisnes dengan istilah Diva AA, standby. Sudah. Terkejut kru. Tak, sebab kebanyakan bisnes you gelak. Sedih tak? Beyo-yo lancar lah mak nenek dia. Tinggal 2 hari je dia tutup kedai, bungkus. Tak kisahlah dia jual apa pun kan. Jadi itu satu warning daripada Diva. Nak jadi usahawan, nak jadi apa, peniaga-peniaga hebat ni, jadilah macam Blis. Kau tengok dah bertaraf world class. Kau sedih. Kau buat bisnes, kau buat bisnes. Kau pergi jual beram mak kau je lah. Sedih. Betul tak? Okey tak jawapan saya tu? Sedih. Memang gelak. Saya pun tak terfikir. Ada orang perlu dia gelak. Kau rumah lagi lah tergelak-gelak. Okey. So, Diva, mungkin boleh bagi sikit pesanan lah. Sekarang ramai orang nak. Cik ni gelak. Tadi aku dah sebut sedih kan. Pesanan dia senang je. Kan? Jangan tiga orang. Hidup ni jangan tiga orang, Cik Remy. Orang bisnes Blis, kau pun nak buat blus. Contoh. Niat dah tak betul. Sebab apa nak lawan Blis? Apa nama produk dia? Blus. Terus kau terbolos. Ke bumi terus, tajuk dia kan. Jadi kita jangan tiga orang. Jangan propa-propa ni janganlah. Nak bisnes kan apa?
niat kena betul dulu. Betul tak you agree? Betul, maknanya betul. Kita hari pertama tu, yes aku nak nak buat air freshener. Tak apa. Kan you pun kata, alamak tiba-tiba Diva pun buat air freshener ke kan? Oh nak juga lawan you katanya. Tak apa. Tapi yang penting kita all out. Kita jangan dengki-dengki produk yang sedia ada ni, jangan. Kita buat cara kita, strategi kita, promotion kita kan. InsyaAllah kita akan berjaya. You setuju? Betul. Pergi Diva. Mungkin Diva boleh, apa yang Diva tahu tentang air freshener? Air freshener. Yang I tahu, air freshener akan mewangikan suasana kediaman you. Ya, macam Diva A, kalau you masuk rumah Diva, bukan perasan ya, terus terasa berada di syurga. Kau mampu. Nak pula kalau kita ada alat yang pembakar apa bau-bauan tu. Asyik ada tak? Diffuser. Apa panggil? Diffuser. Aku lupa, tapi dah beli dah. Puk 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 puk. Kau mampu rumah kau bunyi banyak bunyi apa? Puk. Berasap lagi kau. Rumah kau tu saya kata puk puk puk. Ha, lalu kat bantal cushion kau je dah kepap dah. Jadi tukik baunya kan. Jadi betul tak? Air freshener memang penting sebab penting. Kita nak merasa kehidupan kita indah. Jadi Diva ini macam rezeki jugalah dapat bersama Bliss. Sebab selama ini Diva ini beli produk lain. Mana tahu lepas ni 100% daripada Bliss. Aku tayanglah kat rumah aku semuanya Bliss. Jadi penting tak kita nak wangikan kita punya of kita? Of course! Kan, itu soalan tu of course. Kalau kau tak buat, kau hanya menjaga bau-bau badan kau, sedangkan bau rumah kau bau tungkit, kau memang sedih tajuk dia. Jadi itulah bukan pesanan ya, amaran daripada Diva A. Kalau boleh nak wangi, wangi semua, bukan hanya mewangi badan, wangi whatever, wangi kereta, rumah juga penting kan, kediaman. Nak pula toilet. Jadi benda-benda ni membantu. Sebab kadang kita tak sedar bau-bauan tu, Cik Remy. Bau-bauan tu memang kita tak perasan. Kita tak sibuk lah apa kan. Jadi dengan ada produk-produk macam ni, kita akan tenang je. Kita belum pun kita mati, kita dah seolah-olah berada kat syurga. Ini rumah kau bau neraka. Padahal kau sedih. Okey, Diva. Mungkin ramai yang nak tahu kat luar sana lah kan. Sekarang ni contoh macam bagi Diva lah sekarang ni, bila Diva tengok perkembangan bisnes online sekarang, yes, yang Diva nampak sekarang. Bahasa ni Diva adalah merenyut, Cik Remy. Merenyut. Renyut ni macam memang bersepah-sepah lah. Semua nak lawan macam-macam produk. Sebab dia orang tahu, as I said earlier, online ni is the fastest strategy. Jadi memang bersepah lah produk. Tapi bukan nak katalah produk untuk air freshener rumah atau kediaman tak banyak. Tapi you akan nampak perlumbaan online dalam banyak bisnes, terutama tutorial makeup ni. Kau agree? Padahal yang tunjuk ajar tutorial makeup tu muka beruk pun lagi lawa daripada dia. Sorry to say lah kan. Kan, tapi buat tutorial makeup, betul tak? Facebook asal kau tekan je tutorial makeup, tutorial. Maknanya competition dia is bigger, but not you. I never see orang berebut-rebut nak tunjuk produk, apa dia panggil? Air freshener. Am I right? Jadi itulah kelebihan Bliss. Dia tak perlu bersaing banyak. Dia kelas dia. Kau ada kelas. Jadi Diva tengok sekarang ni, kalau kata dekat online sekarang, banyak sangat produk-produk ni. Yang Diva tengok lah, apa kelemahan produk-produk kita ni, yang dekat market kita yang online ni, kenapa lama tak ada? Itu apa kata sebab dia bila niat dia tak betul. Dia buat tu first niat. Niat dia tu tak betul. Niat orang yang buat bisnes tu lah. Orang yang katakan founder. Macam you konon, tak tahulah you founder ke tidak. Tapi founder ni maknanya dia bersungguh-sungguh nak lancar produk dia. Okay, fine. Tapi jangan hangat-hangat teh ayam, sedih. Dua hari sedih kan. Rupanya dia punya promotion ke, online promo ke apa, dua hari je, lepas tu senyap. Maknanya niat, lepas tu kedua marketing tak konsisten. Yes, consistency in your marketing is very very perfect line. Kenapa brand-brand besar dekat luar kan, kita tengok boleh bertahan 20, 30 tahun, 40 tahun kan. Yang Diva tengok, diorang boleh bertahan lama, tapi kita punya brand ni tahan sekejap. Sebab tu lah kata, because they already established company. Kau establish ke? Apa masalah kau? Kelas tak Diva sembuh balik. Sebab establishing company, dia tak buat kerja-kerja online bodoh ni. Sebab dia telah gah. Macam Diva A kan, post macam tu je. Kan, yang ni menyala-nyala kalau tak ada job. Hello, aku post tak ada job tapi duit aku 6 juta. Dia macam tu. Cik Remy mungkin gelap tapi betul tak saya cakap? Betul. Maknanya, establishing company, you don't dream lah untuk lawan mereka. Sebab mereka telah establishing company. Dia dah
branding gila dah. So you yang baru nak start, tak boleh ikut strategi dia. Gunakan strategi ikhlas you untuk menarik selamat pelanggan. Strategi ikhlas kan? The word must first time saya dengar. Strategi yang ikhlas. Ikhlas maknanya your staff, your marketing people, your strategy people must work with keikhlasan that they wanted to see a huge success. Jadi atas semangat, tak kisahlah kalau dia jaga online, contoh kan nampak ni, belilah beli, bukan hari Isnin je, hari Selasa masuk ofis pun belilah beli sampai tercabut biji mata dia, pada hari Rabu, hari Khamis kan, sampai lengkaplah sebulan tu bos tengok sale, hari tu 2000 botol, hari ni dah naik 5000 botol. Nampak tak kejayaan dia? So itu satu pesanan pertama. Pesanan kedua, when you have this increase, you know, in your volume of dipanggil apa, buyers, purchasers, you have to jaga diorang. Itu je pesanan dia. You have to love them like man. I love you, na. So hari ni kita just nak diva share, okay? Apakah 5 sikap yang patut ada pada satu orang usahawan ni? Saya nak lima. Apa? Pertama memang ikhlas tadi. Pertama ikhlas. Kedua committed. Committed. Semua. Committed ni maknanya dia betul-betul berjiwa. Sampai bini kat rumah, bang, dah 5 hari dah. 5 hari tak makan bersama. Apa yang ingat bini kat 5 hari? Kan? Okay, aku cakap dia sabarlah, Jah. Abang sibuk sangat ni. Banyak sangat sales masuk ni. Committed. Maknanya jiwa dia lebih kepada produk lah. Dia tak ada bini dia apa semua, dah ada tolong dulu. Tapi saya eloknya keluarga lah dulu. Tapi sebab dia terlalu sayang produk tu. Boleh sayang produk tu, tapi pesanan dia bang, keluarga dulu. Tapi nak bangun pagi, aku ada hal nak beli saya. Tapi mungkin tu lah, di peringkat permulaan nak naikkan bisnes tu, dia akan banyak pengorbanan-pengorbanan yang dia kena buat lah kan. Yes. Nanti dia dah sustain kan, nanti satu level lagi kan. Okay, committed. Yang nombor tiga. Ketiga, clean. This ni kan wangi kan, tapi you clean. Clean daripada segi? Jiwa kita dia kena clean. Oh, I see. Tak guna kau jual goreng pisang berkrimi ke, atau mana orang cakap hati kena bersih. Kan kau jual hot dog yang sedih ke, lepas tu kau buat video sini-sini orang, kau dah kenapa? Cakap betul lah, tak perlu. Kalau nak jual hati kena bersih, clean. Maknanya tak ada nak deki kat Blizz ke, Blizz punya sale 2 juta, aku punya baru 100,000. Kenapa ni orang beli Blizz ni? Dia dah mula cuak kepada musuh dia, jangan. Dia punya hal, kau punya rezeki, betul tak? Maknanya Diva saya ni mengajak kepada semua yang sedang tengok video ni untuk percaya pada rezeki, betul Diva kan? Betul, orang kata betul. Okey, nombor 3, hati kena clean. Ikhlas, tadi satu ikhlas, committed, clean. Nombor 4, kau teka-teka apa? Anda rasa? Teka-teka. Nombor 4 ni maknanya kita mesti fighter. Fighter ni jangan kau tengok sale kau 2000 orang punya dah 2 juta, kau terus down. I nak tutup kedai lah. I punya average ni tak ada siapa nak beli. I nak jual merah lah. No. Kan kau kena ada semangat fighter. Ada semangat. 2000 terus kau make sure jualan kau meningkat 2 juta. Itu semangat tu, fighter. Jangan down lah. Ni adalah stress. Sikit-sikit down. Meribih-ribih depan orang. Belilah. Beli saya, tak ada siapa nak beli. Jangan. Itu semua promosi bodoh. Buat kelas. So, padahal dalam sales, marketing kata, Cik Remy 2 botol je jual. Tak apa. Bila keluar tu, berapa Cik Remy jualan? 2 juta. Nampak tu? 2 juta. Ada 2 botol. Buat bodoh kan? Tak, kita punya fighter tu, semangat tu. Jangan bagi orang menghancurkan kita yang betul, kita ni ketinggalan jauh. Dan yang terakhir? Yang terakhir senang aja. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu menderita, sekarang aku bahagia. Aku tengok show lagi, alam lagi. Okey. Bunyi dia, itu apa? Maknanya apa? Apa you tengok? You bagi word kepada I buat aksi menyanyi tadi. Kenapa? Apa word dia? Maknanya kita kena bahagia. Pandai. Bahagia dan happy. Very good, bos kau ni. Jadi, insyaAllah kita akan kaya raya.
kita sampai kau mati besok, tiba-tiba sebelum kau mati kau sempat call Maria, PA kau, Maria tolong bukakan saya punya keranda emas, ada gold ya, ada crown kat atas tu. Okey bos, saya buka sekarang. Kadang-kadang saya tengok yang orang tak faham konsep yang dia kata kena kaya dulu baru bahagia, kena happy. Padahal no kena happy way dulu. Happy dulu, baru benda tu, dia datang sekali lah. Dia tak kisahlah telur dulu ke ayam dulu. Tapi kita tahu yang kita ni happy. Ha? Dua botol je jual? Tetap pergi office pegang seseorang. Oh, happy-nya aku. Dua botol je. Maksudnya nombor lima tu happy. Kita kan yeah happy. Maknanya you tak ada stress walaupun you biasakan dulu kan business tiba sales meruduk. Daripada katalah 10,000 lah dah cantik dah sale. Tiba-tiba bulan tu 2,000 je, tak tahu kenapa. Pergi check semua, dia kata ah, dia tak nak beli lah produk you. Bolak balik kan. Benda-benda business lah. So yang pertama tadi Diva kata, okay, kita ikhlas, kena ikhlas, kita kena committed, kita kena clean, kita kena fighter. Yeah. Nombor 5 Diva kata kena happy. So ada 5 pesanan khas daripada Diva. Okay, 5 tadi. Saya ulang lagi sekali, okay. Kita kena ikhlas, kita kena committed, kita kena clean, kita kena fighter. Dan nombor 5 kena happy. Mandai. Okay, saya pun boleh ingat. Okeylah Diva. Okay, ada macam-macam yang kita sembang. Okay. Yang penting meriah ya. Whatever Diva A popek, kita percaya ribuan yang tengok ni dia terfikir betul juga si Hamlon cakap kan. So kau rasa seperti kau lah. Okeylah kalau kau fikir aku cakap melalut Diva. Malu. Diva mengekalkan daripada dulu sampai sekarang kan, jadi diri sendiri. Itu yang saya nampak. Jadi macam Bleach juga. Dia adalah produk diri sendiri dia. Kan? Dia ada tak tiru mana-mana produk air freshener? Memanglah ada beberapa asas dia, tapi I rasa you ada bau-bauan yang tersendiri. Betul. Dia buat kajian dia tersendiri. Dia tak perlu tiru orang. Dia ada bau-bauan dia. Cuba Cik Remy beritahu bau-bauan dia yang ada tu, limau lah apa. Kita ada 3 bau lah. Okay. Untuk Fairy Breezy, Tropical Spa dengan Vanilla Bouquet. Ini baru lah kalau yang baru akan datang. Yang kami ni kita tak nak ilmi-ilmi lah kan. Pasal dia akan keluar. Kajian. Bukan dalam kajian, benda tu dah ready lah pun. Cuma dari marketing kita nak susun je kan. Nak keluar. So soalan saya tadi kan, pentingnya nak kita ni nak jadi diri kita sendiri, bukan jadi diri orang kan. Sebab macam Diva A kan, orang katalah apa saja. Ini pun boleh jadi asas, dipanggil prinsip ya, prinsip untuk you berniaga. Bahawa jangan mudah tertekan dengan apa orang people has to say about your prinsip, your identity. So long that kita kenal diri kita dan kita tahu prinsip itu adalah yang terbaik daripada kita. Janganlah kau ada prinsip-prinsip mak rebek ke mak dadah ni, memanglah kau sedih kan. Kau tak payahlah pertahankan sangat. Ini prinsip-prinsip yang mengagungkan diri. Mengagungkan kita? Ya, satu hari you rasa diri you ni tersohor. Macam Diva sekarang kan, dia claim diri dia tersohor. Kau tahu tak tersohor tu apa? Tersohor tu maknanya very the hebat. Mungkin musuh akan kata, kau bukan tersohor lah, whatever kecaman kan. Jadi you down, no. Itu yang Diva nak pertahankan. You betul soalan tu, maknanya you kena jadi diri sendiri. Maknanya kalau you rasa you tersohor, maknanya kita tak ikut orang lah. Tak sohor orang. Maknanya kita yang letak diri kita kat mana? Betul. Kita letakkan diri kita mengikut pencapaian kita. Tapi kita kena berwaspada lah dengan kita punya claim tu, faham kan? Kita menuntut kita ni. Tengok diri lah, ukur baju badan sendiri. Kau tak pernah dengar mak kau pesan kau ukur baju badan sendiri. Ni kau ukur baju badan moyang kau, mana nak sama? Kan betul tak? Kita macam you nak pakai baju pagi sebelum letak. You try tu, you tahu baju you kan? Kalau tiba-tiba bagi selendang tiba, mati tidur balik kau tak pakai. This is my style. Contoh kan? Jadi itu balik soalan ni. Kita adalah kita. We are we. Okay lah Diva. Who are you? Diva, who are you? Diva kata Diva pernah dulu lah zaman hidup susah kan, okay? Angkat batu lah, kerja store. Tapi yang penting zaman susah sekarang, kasut ditajuk oleh Zain Saidin. Sempat ni, kau tengok kasut aku. Zain Saidin sponsor tak? Kau kenal Zain Saidin? Alah, laki cik tar tu. Kau buta ke apa? Zain Saidin pun tak kenal. Diva,
apa yang menyebabkan Diva bangkit dalam hidup Diva, nak ubah hidup, nak letak diri Diva pada satu level yang lain? Yalah, kita ni, apa sebabnya? Sebabnya sebab kita tak nak the next generation of my family seumur hidup susah. Kita kita sedar bapak kita susah kaya duit. Ya. Walaupun dia dah tak ada. Arwah ayah dulu kerja dia kerja biasa je lah, askar pencen ni kata askar. Orang askar, tapi pencen askar bodoh ni lah, pencen ni. Lepas tu dia susah payah kerja. Cik tu tak bekerja? My mother tak bekerja. Tapi okay, saya ingat lagi bapak saya habis pencen tu dekat 10 tahun juga. Dia kerja Ogilvy and Mattel. Apa tu? Ini syarikat pengiklanan ya, zaman-zaman tu. Kira okay, syarikat ni agak besar jugalah. So saya ingat masa tu saya kecil lagi, sekolah lah apa. Tapi saya boleh nampak dia susah payah sebagai bapak ya, untuk cari duit menampung keluarga kita kan. Jadi dia kerja, tak tahulah dia buat apa kat syarikat iklan tu. Tapi dia balik tu kadang naik nampak bas. Nampak struggle. Naik bas turun bas lagi. Kau ada nampak kau balik kerja naik bas turun bas. Zaman-zaman tu lah. Yeah. Jadi kita rasa dia telah susah kan. Tiba-tiba dia dah tua, dia jadi ustaz, mengajar mengaji. Tiba-tiba dia meninggal. Jadi benda-benda tu menjawab soalan dia. Dia is like a very motivation factor untuk Diva. How close Diva dengan arwah? Oh, arwah Abah memang ni lah musuh ketat dia. Yeah. Kan? Kau nak tahu siapa cemolot dunia akhirat anak dia? Azmin Ali. Kalau kau tak kenal Azmin Ali, kau pergi Google. Maria, tolong googlekan siapa Azmin Ali. Tak, dia memang ni bukan buat garang, memang sama yang garang. Dia ke? Memang seorang garang dan pembenci kepada anak yang bernama Azwan Ali. Tapi kalau Azmin Ali, dia dua anak dia tu lagi. Dua anak tu adalah dunia dia, jantung nyawa dia. Kan? Yeah. Oh, sayang gila. Jadi apa juga barang dalam rumah kalau hilang, dua tu terselamat. Yang memang menjadi sasaran serangan ni Azwan, dia akan jerit macam tu. Jadi kalau Cik Remy pernah tengok lontong, pernah tengok lontong si apa Jalil Hamid jadi ayah, dia panggil anak dia si Oji Ahmad Daud Lonjah. Kau tengok cara dia panggil Lonjah, dia panggil saya dia kan, dia panggil Azwan. Itu sebenarnya karakter arwah bapak saya. Itulah lontong tu diadaptasikan cerita bapak saya. Dia memang garang gila kan dalam lontong tu. Jalil Hamid jalan macam tu garang kan. Yang mak ni arwah Ibu Yusni macam dia buat hal dah. Kak Azwan ni memang nakal orangnya. Tak, saya tak nakal. Sebab tu saya selalu serang bapak saya balik. Itu pun rahsia juga. Very exclusive lah maknanya. Very terbuka untuk belis. Ya, bapak saya ni tak tahu kenapa dia memang dendam kat saya kan. Jadi saya ni pun, kau ingat aku takut ke dengan arwah Haji Ali? Akulah musuh pertama dia, siap serang dia balik. Kau nak kata apa? Itu bila dia meninggal tu kita rasa macam, you know, when you miss someone yang kuat bergaduh dengan you. Sebab I ni seorang yang bukannya memanglah takut juga dengan dia, tapi saya kuat menjawab. Itu istilah dia, kuat menjawab. Whatever problem dalam rumah, Diva A akan pergi kat bapa tu. Apa asal semua tuduh Wan? Apa asal semua tuduh Wan? Mula tu jaga sikit boleh tak? Asal sikit je Wan. Macam tu. Itulah antara. Jadi kalau macam tu dengan mak sangat lapar bapak lah. Of course lah, mak bukan kan? Cover. Kan? Sebab bapak memang dia pernah ikat saya, Cik Remy. Ikat saya tengah malam. Bagi ikat kat pokok, ikat kat pokok lah. Sebab pada dia terlampau anak yang paling iblis. Yeah. Dia panggil saya iblis. So bagi saya semua dah berlaku, tapi orang kata untuk yang mengikuti perbualan ini, ada tak orang tahu cerita sebenar arwah sebelum meninggal? Dia tak nak tengok anak-anak dia lain kecuali Azwan Ali. Apa semua? Itu kena tanya arwah lah. Kena lihat kebesaran Tuhan kan. Dia punya benci anak ni tahun demi tahun. 3 hari sebelum dia meninggal tu, dia mencari Azwan Ali. Dia tak nak jumpa kan, Azman Ali ke Azmin Ali ke kan, whatever Ali, dia tak nak jumpa kan. Kola Malai Ali pun dia tak nak jumpa. Dia nak jumpa Azwan Ali je. Itulah nikmat Cik Remy. Saya memang bila teringat balik saya sedih. Sebab saya tak pergi. Walaupun dia nak jumpa saya, dia kat hospital kan, dia menunggu hari-hari mati dia. Saya cakap dengan mak, tak nak mak pergi. Lantaklah dia mak situ. Mak bujuk juga. Mak bujuk saya pergi. Mak kata, Abah duk sebut nama kau, pergilah tengok dia. Tak payahlah, Tuhan pun tak akan bagi dia mati mak. Dia keluar masuk hospital tu lah kerja dia. Keluar masuk, matinya tak. Boleh mulut Azwan Ali.
Betul. Sebab itulah setakat viral kata anak kau rentung, why bother? Nanti kena saman balik, itu edit out. Tapi kita tengok Azwan zaman yang pengalaman yang saya nampak lah. Nampak ni live kan? Yang saya nampak Azwan boleh buat orang happy, orang ceria kan? Saya nampak benda tu. Azwan boleh buat sebab siapa mulut aku ni diistilahkan sebagai mulut paling berpuaka di muka bumi. Kau ada mulut paling berpuaka, akulah. Di Malaysia aku jatuh nombor satu. Kau pergi cari yang artis mulut laser ni semua sebenarnya tak selevel aku. Aku punya puaka, siap-siap kau terus meninggal, dikebumikan. Faham tak? Kau sekolah tak? Ke memang daripada dulu memang macam ni? Memang macam tu. Tapi dalam puaka-puaka aku, orang akan tergelak. Kau boleh buat benda puaka tapi orang geli-geli hati dengar. Macam semalam, tengah live tu, kau tengok, tengah live macam ni, tiba-tiba telefon pun bunyi. Kau tahu apa manager aku kena? Hey, kau jawablah. Kau tanyalah dia. Dia nak apa? Mak dia nak mati ke? Bapak dia nak beli keranda ke? Boleh? Rupanya bahan tu wartawan pick up. Geli-geli hati. Wartawan siap telefon. Memang masa kau marah orang yang call tu, it's so funny. Betul tak? Jadi mulut saya macam tu. Tapi pada saya tengok dulu, masa dulu di TV3 apa benda, nampak masculine, nampak kem-kem. Masa tu pun mulut dah memang puaka je. Tak, masa tu kontrol lah. Kononnya kan. Azwan Ali pada waktu tu, someone yang sangat masculine. Orang cakap kan label-label Anwar Zain lah waktu tu. Yes, masculine. Sangat. Lelaki ini. Kan, lelaki kau. Okey, yang penting, itu zaman-zaman masculine, saya tak kecil hati dengan soalan kecil lagi. Sebab bagi saya, diva A adalah diva. Kalau dulu aku jantan, sekarang aku Nur Sajad Muhammad, Nur Sajad Telekong. Kau nak kata apa? Kan? Kau nak kata apa? Kan? So, nanti dia lah nak pakai telekong. Contoh. Kan? Jadi, kadang-kadang budaya masyarakat kita ni yang memandang okay, whatever kecoh lah. Padahal tak ada apa. Apa pun yang diva nampak dengan budaya masyarakat kita ni? Masyarakat kita ni, masyarakat 2020, dia hang suang. Aku jawab, dia hang suang. Dia hang suang ni maknanya kalau kau tengok tape ni, kau memang kalau kau setuju, kau they are my level. Kan? Out level kita lah, level-level bliss ni, level-level kelas. Tapi kalau kau tak setuju, memang kau hang suang. Hang suang apa benda? Hang suang ni adik-beradik iblis, jin apret, jin toncit, jin tonyok semua. Kau tengok dia buat secret life. Betul tak? Maknanya dia rupa manusia Cik Remy macam sama je macam kita tapi rupanya jadi kita tak nak orang macam tu. Apa? Lupa Diva dah cakap 2020 adalah positive vibe. Saya cakap positive vibe. Itu satu semangat yang boleh you inject dalam semua crew you untuk menjayakan produk ni, please. InsyaAllah, kita mesti positif je. Jangan dok fikir itu ini. No way, man. Tapi saya rasa benda tu segelintir je kot yang macam tu. Tapi ramai lagi yang okey je sebenarnya. Sebenarnya, I think that kalau ikut kajian rakyat Malaysia ni, alhamdulillah lah. Sebenarnya, majority is okay sama dengan kita. Kan? Maksudnya, mereka adalah all the great people looking for the great things. So setakat 30% hantu-hantu melahor ni sikit je. Kita dah layan betul. Okey Diva, sekarang ni kan kita cakap pasal ekonomi lah contohnya. Sekarang ni kan orang mengadu sekarang cost of living betul meningkat dan sebagainya lah kan. Dengan peluang pekerjaan yang orang kata limited, graduan susah dapat kerja kan. Betul. So Diva nampak sekarang ni apa yang contohnya masyarakat kita ni, contohnya bila kita Diva rasa susah. Lepas tu Diva bangkit dalam hidup Diva pasal Diva kata Diva tak nak generasi akan datang. Yes, kan? Susah juga. Susah juga kan. So kita change. Okay, so Diva tengok dengan sekarang keadaan ekonomi kita lah yang Diva nampak merata ni. Cuba Diva nak cakap lah, 2020 ni it might not happen to me. Juga aku ni kaya raya. Hey hello, kau kata aku tak ada job. Hey, kau tengok aku punya handphone cover ni, ha? Kau tahu tak produk apa? Aku tak payah sebut. Kau sekolah tak? Bermaksud, aku beruntung. Aku tak macam orang-orang kat luar sana yang as what you say, mereka macam di lautan ombak yang bergelora. You know? Turun, tenggelam, timbul. Ada yang lemas. Dia bukan mati tau, dia lemas. You pernah tengok orang tercampak kat laut, dia hidup. Tapi dia, hanya Tuhan yang tahu macam dia melawan arus. So, saya bukan nak mengutuk ya. Saya simpati Cik Remy jawapan saya kepada permasalahan ini. Sebab saya tahu ramai sedang mengalaminya. Tak percaya, you tanya penonton-penonton ni,
they agree, their father, their brother, their auntie, their uncle kan struggle. Dia struggle sebenarnya dengan business jatuh, business tak jalan, dengan ada yang kena buang kerja, konon kerja TV station tapi anytime diarah untuk berhenti, you know, dengan syarikat, konon syarikat akbar pun tutup. So benda-benda tu yang dibarasalah is very very sebenarnya susah nak kita tak tahu nak cakap apa sebab kita rasa you put yourself in their shoe. Tapi maknanya kita sebenarnya kita agak malang lah dengan ekonomi yang semakin teruk ni sebenarnya. Teruk ke? Teruk ke ekonomi? I rasa mungkin tidak pada orang-orang macam you tapi ramai yang tengah suffer. Ya. Kita mungkin bersyukur lah, itu saya kata. Kepada yang selesa macam Diva, macam you ke siapa-siapalah yang tak sangat terjejas, bersyukur banyak-banyak. Sebenarnya kat luar sana they are really struggling for life. Itu yang Diva nak. Sebenarnya I'm speechless. Kalau aku ni jutawan Cik Remy, katalah aku ni jutawan kan. Belum jutawan lagi. Aku tak jutawan lagi. Aku jutawan jantan je. Jantan je aku jutawan. Aku gelap. Tak, ini maksud ni kita banyak duit. Kita boleh sedekah kat orang kan. Mana kita tolong. I don't know whether you want to do the same thing. If your business is really salesable, berjaya. Mana kita memang punya duit kita banyak. Apalah salahnya. Berjaya? Azman kalau cakap kan, dia punya tone tu mahal lah. Ya, mengumumkan. Tengok tu kan. Apa boleh? Kau boleh buat ayat. Tak payah orang lain jadi host semua. Dia lupa pegang skrip kan. Pada waktu baik, kau tengok ya. Mengumumkan. Keberangkatan tiba ke bawah Tuan Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diiringi ke bawah Tuan Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong. Ampun Tuanku, siapun awam pada apa gelap. Buat dia gelap rupanya. Ada orang gelap ya, jangan betulkan TV anda. Apa maknanya? Maknanya kita tak payah nak pegang-pegang, kertaskan apa semua ni. Maknanya kita semua dalam ni. Kau mampu. Pada orang yang baru nak berniaga lah especially. Okay? Baru nak mula. Okay? Mungkin apa pandangan Diva lah. Mungkin Diva boleh bagi sikit pesan anak orang baru-baru nak mula berniaga ni. Okay? Baru-baru nak start. Baru-baru nak kenal berniaga. Go! 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 Itu je saya nak cakap. Go! 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 Bukan go. Buat je. Bukan go. Go berambus. Go, go for it, go. Buat je. Buat je. Maknanya, tawakal lah. Okay. Actually, dalam hidup ni, apa pun kita lakukan, saya aku cakap tadi. Redha. Redha. Pasrah. Pasrah. Tawakal. Tawakal. Redha, pasrah, tawakal. R-P-D. Yes. Ini juga satu konsep. Bila kita redha, redha ni maknanya, it's not all the good thing je. It might be a bad thing. Kau bangun pagi kan? Dia pop sembuh kepala kau kat tepi apa tepi pintu toilet tu. Tengok berdarah bengkak. Bad ke good? Bad kan? Bad lah tiba-tiba benjol. Tapi jangan disesali. Tak apalah, Tuhan tu nak tunjuk yang kita nak terkena benda tu kan. Redha kan, redha je. Pasrah, maknanya kita teruskan kehidupan tu dengan benda yang benjol tu. Kau keluar dengan rumah, bawa kereta pergi office benjol ni. Move je. Tawakal maknanya lepas pada tu kan punya tawakal tiba-tiba sampai ofis boh kereta langgar pula tembok kat ofis tu dah remek pula kereta tawakal lah. Mesti ada sebab. Okey lah, saja orang kata kita kuat lah kuat. Saya nak tanya lah, okay. Ni secara Diva pernah tak rasa satu momen yang sangat down dalam hidup Diva? Pernah tak? Kita manusia, Cik Remy, menipu lah. Propa lah kan, bahasa sekarang propa. Kalau you rasa you tak pernah, tak ada. Saya akui benda tu pernah menghantui saya. Down, rasa useless. Yes, sebab apa kita ditomah, dicaci dan lebih teruknya fitnah. Benar. Kena fitnah? Dulu-dulu. Sakit tak kena fitnah? Oh, yeah, of course. Sebab tu dulu-dulu kita pernah dengar ya, fitnah ni adalah pembunuh segala semangat, pembunuh segala kehidupan dan sebagainya. Kita anggap remeh ayat tu, tetapi kita hanya sedar di tahun 2020 ni rupanya fitnah ni memang sejahat-jahat pembunuh satu. Dan dia macam benarlah pesanan arwah bapa saya juga, dia akan menjadi dajal dunia akhir zaman. Nampak tak? Dajal dunia maknanya dia berlaku sekarang sebab apa?
2020 ni dah memang anytime akhir zaman. Hmm. Kau jangan nak mendabik dada sangat. Aware semua bahawa kita dah anytime akan di dunia tu akan bergulung. So kita akan lihat banyak fitnah-fitnah kan. Tak payah cerita lah, you all apa cerita. Kau tekan je, Viva AA ke, siapa nama ke, macam-macam fitnah keluar kan. Nampak? Dia macam satu budaya yang tidak lagi dirisaukan oleh musuh-musuh ni. Pada dia bertepuk sorak. Dia target Cik Remy, dia dapat fitnah Cik Remy. Dia target Diva, dia dapat fitnah Diva. Orang seronok kan? Dia seronok, dia bertepuk kan? Tangan. Dia macam satu kebanggaan untuk dia. Kadang-kadang orang yang memberi fitnah ni kadang-kadang dia rasa tu suatu macam satu yang happy sangat, seronok sangat. Dia dah takut dah. Kan? Saya pun dah lama nampak sebab saya rasa Masya Allah dia tak takut langsung azab daripada dia Tuhan. Dia rasa mati ke? Dia macam tak akan menjawab dengan akhirat. Itu yang sedang berlaku. Kan? Okay, jadi berbalik pada point tadi lah yang saya tanya Diva tu. Okay, Diva down, rasa useless. Macam mana Diva bangun balik? Apa yang Diva buat? Tak senang dia. As I said tadi, reda pasrah tawakal. Walaupun saya agak terkesan, contohnya masa mak saya meninggal lah. You know, orang fitnah saya macam-macam. Lepas tu siap kata saya ni anak derhaka lah apa. You put yourself in my shoe. Mak baru je meninggal. And then you kena macam-macam. Ini mulut-mulut hangsuang, hancing ni semua. So sebenarnya memang saya tertekan, tapi saya rasa itulah bila kita berbalik pada Allah, Tuhan yang jadi kita, kita redha pasrah tawakal, insyaAllah. We are talking to God. Itu juga satu formula ya, di mana bila kita solat ke apa, you try bercakap dengan Tuhan. You percaya dia mendengar, you percaya dia. Of course kita kena percaya Allah tu ada di mana-mana ni. Tengah cuti ni pun Allah ada tengok kan. So itu masalah kau. Sebab itu iman kita, betul tak? Daripada situ kita akan, insyaAllah okay kita lah akan kuat. Jangan jadi macam hitam K-pop tu. Terlalu racun punya stresnya, kau nak? Okey lah, kalau kata kita ni kan, drive life kita dalam betul hidup ni kan, biasanya atas redha, atas doa daripada betul kedua orang tua. Betul, itu okay betul. Masa Diva dalam hidup ni kan, dalam career, dalam kerjaya Diva kan, betul, apakah sokongan support yang biasanya kedua orang tua Diva beri pada Diva? Okey, itu setepat-sepatnya, doa restu ayah untuk apa juga yang kita lakukan akan menjadikan kita menerima banyak. Dalam kurang tu Diva seorang je anak seni? Dalam kurang tu seni je, tapi prinsip di mana kita kena kata orang minta blessing daripada parents ni adalah the keyword of success. Itu jangan dinafikan. So pesanan Diva dalam tip ni adalah jangan jadi macam Diva A. Sebab unfortunately Diva A against the parents dalam banyak hal. So telah pun berlaku, jadi saya bukan nak ungkit ke apa. Contohnya bila saya against dengan my father, saya macam against lah. So kita akan menerima banyak lagi ujian-ujian. Tapi Allah tu tahu yang saya cukup sayang mereka. Cuma saya ni seorang pemberontak, mungkin ada benda yang saya tak tahu. Kena sumpahan? Tak tahulah kan, saka ke apa ke, tak tahulah kan. Lepas tu mak pun it was a good rapport for whatever years. Tiba masa kesudahan mak tu meninggal, ada banyak masalah keluarga dan sebagainya. Sampai dia meninggal pun saya tak pergi. Jadi benda-benda macam tu, the blessing is not there. So lepas pada tu saya telah mengalami segala macam-macam ujian Allah. Bahawa bila kita tak dapat blessing mak apa ni, memang sedih hidup kita. So tapi kita kena kuat lah. So I rasa I learn from that. Now I rasa arwah mak atau arwah bapa ni, dia dah maafkan saya. Because I'm talking to them at their grave. Kat kubur diorang tu saya you know, luahkan apa saja. So saya rasa ini satu petua. Mungkin you telah diludah oleh mak bapak you ke apa ke, tak apa. Jangan sesekali membuang atau membenci mereka selama-lamanya. Memang benda tu akan berlaku pada sesetengah orang, termasuk Diva. Ini cakap betul. Mungkin tak berlaku pada you. You are okay with your mom, you are okay with your dad. Okay, itu fine. Tapi kau letak diri kau dalam keadaan ramai lagi kat luar sana yang bermasalah. Mungkin sebab bini, sebab ada orang lebih sebab ujian lebih teruk daripada kita lagi teruk kan? Jadi kita memang geram kat mak atau benci mak, tapi jangan berpanjangan. Itu je Diva minta lah.
supaya keberkatan daripada mak bapak tu masih ada untuk kita. Sebab bila tak ada, oh my god, IVAE dah lalui dah, bahaya. Memang bahaya. So tapi tak apalah. Saya satu pengajaran untuk semua kan. That's what I learn. InsyaAllah, orang kata walaupun dia orang dah tak ada, kita akan sayang mereka secara berjauhan macam ni, nampak? Kita pergi kubur dia selalu, doakan yang terbaik. Di situ hidup kita akan, insyaAllah. Sebab Tuhan pun maha pengampun, Encik Remy. Kau siapa? Kalau kau tak nak ampunkan tu, kau punya masalah. Kan? Bagi Nabi pun ampunkan umat. Allah maha pengampun. So, what's the problem? Betul. So. Okey Riba, kita tengok sekarang kan, ramai budak-budak muda sekarang lah, especially budak-budak muda sekarang. Betul. Yang menggunakan social media untuk buat personal branding dia kan, tunjuk hidup dia sana sini dan sebagainya kan. Ada semua tu, ha. Propa. Itu je jawapan Riba. I don't care kemewahan kau tu, sebab cara kau upload tu menunjukkan kau riak. Menunjukkan kau saja show off pasal muda. Ha, itu je. Sebab macam Riba, memang kalau kau tengok follow video aku, aku siap kata video riak. Kenapa tak? Jadi psychological factor, Cik Remy. Maknanya kalau aku mengaku aku riak, kan? Itulah message dia. Okay. So, antara soalan dah nak akhir ni. Ya. Yeah. Bagaimana Diva AA ni mengekalkan positivity dalam kehidupan seharian? Macam saya kata tadi, positivity ni senang aja. Bangun pagi, kita ingat kita dengan masa depan kita, duit ringgit kita, hutang-hutang kita. Kita tak payah nak sibuk orang sebelah rumah. Jangan sibuk orang lain. Tak payah, kita. Kalau kita kira duit alamak tinggal RM20 kan? RM20 tu kita. Kita jangan RM20 tu kita jadi pening pula nak pinjam duit orang tu, kita tak payah. Tiba-tiba kita tak makan 3 hari, tak apalah. Allah campakkan RM50 di hari kedua, kan? Contoh. So, believe in all that. InsyaAllah kita akan berjaya sebab kita tak kacau orang. Itu yang hidup lagi satu je. As I said, message dia, hidup jangan kacau orang. Walaupun dia abang, walaupun dia mak saudara, walaupun dia ipar duai. No. You just go ahead with your problem. Alright. Okay, dia bang. See? Okay. Bila kita sebut pasal air freshener, okay? Di manakah spot-spot yang Diva nampak? Kita sebut air freshener, okay? Di ruang-ruang mana yang Diva nampak? Okay, first lah saya bagi soalan bocor, kereta. Kereta betul. Second? Second saya rasa, dipanggil living area. Living area. Lepas tu bilik. Bilik. Dari segi keutamaan dia, kena ada benda ni. Lepas tu, selok-elok juga dalam toilet. Toilet. Last but not least, kita punya dapur lah. Dapur kan? Kitchen kita kan? Walaupun di kitchen, kita kena ada benda ni. Dekat dapur pun kena wangi juga? Wangi lah. Jadi kita nak masak tu, kita rasa mood lah. Mood masak tu indah. Sebab apabila mood kita bad mood masa nak masak tu, kita masuk dapur, you try, makanan tu memang confirm tak sedap. Iya, betul. So macam Diva ini kan, aku ni kan talent masak. So gedik-gedik juga, tapi kita enjoy the cooking. Memang masakan kita sedap gila. Diva suka bau-bau yang macam mana? Floral ke? I suka bau serai. To be honest, my favorite is always lemongrass. Lemongrass. Lepas tu, saya suka juga bau-bau. There's one flower. Apa panggil ya? Flower? Bunga. Apa kata? Something yang floral? Floral. Tapi dia rose. Rose pun saya suka. Okay. Dia bau rose kan? Semerbak bau kan? Sedap. Is one of my. Maknanya Diva mementingkan wangian juga lah. Yeah. Maknanya kadang-kadang warna, bau serai ni memang dia bukan hanya menenangkan kita. Tapi bila dia menusuk di hidung kita tu, bauan tu, dia akan jadi really motivate you to move on. Bau serai. Itu tadi try lemongrass. Very nice. Dia jadi seronok lah untuk kita perfume dan sebagainya. Yeah. Okay. Kementerian wangian dalam kereta? Of course! Akan dipasang. Dia sebab kereta ni kita banyak bergerak dan kita kepanasan dan sebagainya, dia cepat rosak kan? Jadi kita akan cari satu bau yang memang sedap sepanjang hari. Sekarang dalam kereta pakai bau apa? Produk apa tu? Bau apa? Oh, bau-bauan dia lemon lah. Lemon suka bauan citrus citrus lemon is very nice. Okay ni bang, last kita dah sampai ke penghujung ni.
saya nak Diva mungkin boleh bagi pesanan-pesanan yang maut. Saya nak bagi pesanan maut kepada orang yang berniaga. Ya, pesanan-pesanan maut untuk orang yang berniaga, be yourself, ya. Yeah? And then kata orang business tu make sure 2020 is and 2020 and tahun-tahun yang berikut ni is our years. You mungkin tahun-tahun sebelum ni business you. This is our year, kan? This is our year. Semangat tu. Kita pastikan 2020 adalah tahun kita. Tak kisahlah kau jual goreng pisang ke jual apa ke. Untuk semua peniaga, Diva A doakan all the best for the year. Sebab tahun ni tahun sebenarnya tahun-tahun yang boleh mendatangkan kejayaan. Tahun tikus. Ah, tahun tikus ni. Ini bukan kita nak percaya sangat ya, sebab ini Cina punya feng shui. Tapi kita sebagai ya fun-fun, kita ambil semangat tu supaya kita yakin kita tak akan ada masalah sangat 2020. Dia jangan jadi tahun yang memang malang di mana belum apa-apa bisnes kita dah menghutung jatuh. Orang kata you are a failure, you fail. Tidak, memang kita percaya. Tapi nampak Diva ni fighter lah. Of course, very dear. Kau ada umur 54 macam ni, kau rasa? 53 ke 54 tahun ni? 54 eh, hello, pasti aku besok ya. Tolong sikit bagi kek ya, please. Belikan kek yang paling termahal di muka bumi ni. 54, kau sekolah. Kau takkan jumpa ya, umur 54 macam ni. Kau jumpa kat luar tu, belum 50, dah sebiji abang-abang teksi. Kau rasa? Mubil Diva AA. I love you all. Alright, okay. Kita doakan yang terbaik kepada Diva dan semua rakyat Malaysia. Never give up. Go, go, go. Jadi fighter. Yes. Okay. Anda benci bau busuk? Beliskan aja. Benci bau busuk? Beliskan aja. Benci bau busuk? Beliskan aja. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Love you. Benci bau busuk, please kenja.